Hello everyone, welcome back to my channel. Dan pada video kali ini kita akan bahas lagi seputar GSM/MBBS. Dan bagi kalian yang kesusahan ya untuk farming artifact nobles ya, dikarenakan susahnya nyari party atau nyari party yang benar itu susah, kalian bisa coba untuk solo ya. Dan untuk solo tuh kalian nggak harus punya karakter bintang 5, karakter bintang 4 yang standar gini pun juga bisa ya, seperti yang land up yang saya gunakan seperti ini ya. Di sini saya ada Noelie sama main karakter ya, Lumine, dan ini Xiangling, bukan Xiangling ya, kita ganti dulu Venus itu, dan satunya mungkin adalah si Barbara. Nah ini standar banget dan kalian pasti dapat. Kalau Bennett, kalau kalian gak punya, kalian bisa ganti dengan Xiangling bebas. Dikarenakan sini sebagai DPS-nya adalah si main character ya, si main character-nya nih yang Geo ya. Geo. Dan untuk akibatnya enggak jauh beda ya seperti ini. Dua gladiator, dua attack beta ya. Kalian bebas kalau mau yang bintang 4 aja. Apa-apa, yang penting kan damage-nya lumayan, dan intinya tuh kalian harus bisa yang namanya sabar ya. Sabar, jangan gegabah. Ini tuh kita harus fokus ya terhadap tangan musuh ini. Ya tanya pulut ya. Konsentrasi pasti full lah ya. Minimal sekali tuh full. Kalian bisa dapatkannya dengan mengumpulkan Geo Seagull ya dan beli-beli di kota Liyue ya. Untuk Kalinta ya gak terlalu tinggi banget ini. Ini nih naik 3 ya. Akibat konsentrasi. Kalau ada tulisannya biru seperti ini, nah. Untuk Noelie, artifact-nya ya intinya depth lah, retraction 4 retraction, dan pastinya tuh depth ya, depth ini ya, depth aja terus ya. Untuk Bennett ya noblesse lah ya, 4. Kalau gak bisa bintang 5 ya bintang 4 aja gak apa-apa, gak harus mark juga ya, gak usah tol di incin bos, yang penting kalian bisa jaga diri intinya gitu ya, sabar. Senjatanya si Barbara ya, Maiden ya, senjatanya gak terlalu, dan senjatanya pun bisa bikin bos level 1. Aduh, ini pun level 20. Aduh, nah, terus gimana nyelesaikannya? Langsung idot ya kan. Sekarang lanjut kita masuk ke gameplaynya dan sudah masuk ke domainnya ya. Pertama tuh usahakan dulu kalian membunuh yang si apinya ya, soalnya itu damage-nya paling tinggi, apalagi sampai di dibantu dengan elemen lain ya, kombinasinya itu sangat sakit kalau masuk ke kalian. Jadi diusahakan dulu kalian bunuh yang elemen apinya ini ya. Oke, sebisa mungkin untuk membunuh ini terlebih dahulu. Nge-heal kalian bisa gunakan ini. Oh iya, itu satu lagi, jangan pernah masuk ke dalam asap es itu ya, itu sangat sakit bos. Dan set Noelie pun langsung pecah tuh, langsung pecah kalau kalian masuk sana, sangat berbahaya tuh. Oh, sudah, kita kembali gunakan Bennett untuk nge-heal sambil sekalian, dan demikian meskipun lumayan juga bos. Bisa dibantu dengan si Barbara untuk nge-heal lagi. Itu main sabar, jangan terlalu gabah. Kalian kalau ada lihat es itu bisa diajak ke set ya, ke set lagi, ke batu ya, terhalang ya, ke tembus, jadi kalian aman dari kurungan apa sih kurungan. Oke, sudah selesai tinggal satu ini kan, simple very simple untuk level 90 lawan ginian. Dan karakter saya pun masih level 70-an guys, dan lawan ini mungkin agak lama ya. Hey, kok diem? Jadi pindah-pindah ini lawan paling rese dah.
di beberapa musuh itu ini paling rese ya. Monster gini ya nih. Setnya tuh udah mengganggu loh. Bikin gituan. Oke, sudah pecah. Aduh, kemacet astaga. Kalau dia mau ngisi set lagi, bisa kan cancel. Pakai batu kek, pakai ulti kek. Kalau Nuili pukul-pukul dengan ultinya juga bisa loh. Cancel si monster ini. Oke, dah selesai down. Simpel kan? Nah, gimana menurut kalian guys? Untuk trik 10 domain monster cafe atau lebih tepatnya untuk kalian farm artifact nublis ya. Dan kalian hanya perlu memerlukan kartu bintang 4 aja guys, dan itu sudah pasti kalian punya ya. Untuk yang awal bermain, kalian bisa gacha yang starter gachanya, kalian pasti dapat Noily. Dan untuk di main kartu kalian sudah pasti dapat, itu awal main sudah kalian punya. Berbara itu juga gratis ya kan. Nah, mungkin cukup sekian dulu penjelasan dari saya. Jika ada kritik, saran maupun pertanyaan, silahkan berkomentar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian, siapa tahu memerlukan video ini ya kan. Nah, dan juga subscribe ya. Saya mohon pamit, see you guys next time.